Doa pagi. Tuhan Yesus, kumohon mukjizat-Mu dalam menghadapi persoalan sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Sang Penyelenggara mukjizat, cerahnya mentari pagi telah menggeliatkan semangatku. Aku bersyukur atas anugerah kehidupan yang sampai hari ini melimpah dalam hidupku. Sebagaimana hari-hari yang telah kulintasi, pada hari ini aku ingin kembali melangkah bersama mukjizat-Mu dalam menghadapi persoalan sehari-hari. Tuhan Yesus, kumohon jalan keluar dalam menghadapi berbagai persoalan sehari-hari. Semoga satu demi satu persoalan yang kualami bisa terurai dan teratasi. Kusadari, ya Tuhan Yesus, persoalan selalu datang dan pergi dalam keseharianku. Tuhan Yesus, kumohon mukjizat-Mu agar selalu terulur pertolongan dan terbentang jalan keluar dari setiap persoalan yang kuhadapi. Tuhan Yesus, mukjizat-Mu sungguh nyata. Engkau terus berkarya dalam hidupku. Engkau sungguh tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Seperti Nabi Daud melantunkan kidung akan keajaiban-Mu. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan Yesus, betapa tak terbilang banyaknya keajaiban-Mu. Tuhan Yesus, anugerahkanlah mukjizat-Mu agar aku sanggup mengatasi persoalan-persoalan hidup yang kuhadapi ini. Tuhan Yesus, Engkau sungguh Allah penyelenggara mukjizat. Engkau jauh-jauh lebih besar dari persoalan-persoalan yang kuhadapi dalam peziarahan hidup ini. Engkau pasti sanggup menolong aku dalam mengatasi persoalan serumit dan sepelik apapun. Tuhan Yesus, aku selalu menantikan mukjizat-Mu. Engkau sungguh Allah, Sang Penyelenggara mukjizat. Tuhan Yesus, mukjizat-Mu nyata dalam hidupku. Engkau sendiri mengatakannya. Sebab aku berkata kepada-Mu, sesungguhnya, kiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagi-Mu. Tuhan Yesus, Sang Penyelenggara mukjizat, kumohon mukjizat-Mu dalam menghadapi persoalan sehari-hari. Semoga dari hari ke hari, persoalan yang kuhadapi dapat teratasi dalam nama-Mu. Tuntunlah aku, agar kian kuat menghadapi gempuran persoalan sehari-hari. Kiranya, aku akan menyandarkan seluruh hidupku dalam mukjizat-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah segenap upaya dan aktivitasku di sepanjang hari ini. Semoga semua bergulir mudah dan lancar, ya Tuhan Yesus. Jika ada persoalan yang singgah dalam hidupku, kiranya mukjizat dan pertolongan-Mu menghampar di hadapanku. Ya Yesus, sertailah, berkatilah,
Dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa, Justinus Juwadi, FIC.